sepatu cuy. Terus gue ini harus kemana? Ngeliatin sepatu itu kah? Masa gue gak enak sini. Wah kan, bener. Halo guys, selamat datang kembali lagi di Rama Philip Channel. Oke, jadi di video kali ini kita kembali lagi lanjutin dari game Little Nightmares guys ya. Oke, jadi di recap video sebelumnya itu yang dimana kita berhasil menyelesaikan chapter pertama, yaitu yang judulnya The Prison ya. Kita berhasil keluar dari penjara gitu pokoknya, dan kemudian kita mencari jalan keluar. Dan singkat cerita, kita kena jebakan ya, jebakan kurungan gitu karena Six kelaparan, jadi dia memakan daging. Dan ya, akhirnya kita ketangkap dan ada seseorang yang sangat aneh, tangannya panjang sekali guys, dan gue nggak tahu dia itu apa. Yang jelas kita di dalam kurungan penjara ini, gue nggak tahu tuh ada orang juga di situ, tapi dia nggak mau keluar guys. Oke, ini gue bingung gimana. Nah, kita bisa pakai ininya dia ya. Gua pinjem lu dulu ya, bro. Oke. Okay. Ya Allah. Gagal enggak tuh? Entar, gua lupa stopwatch, guys. Di video-video kemarin gue meleset terus stopwatchnya. Gue bilangnya sekitar 22 menit, taunya udah 25, 24 menitan lebih anjir. Oke. Astaga. Ketindih dong Six-nya. Yah, ngulang lagi di sini. Duh. Ini nih orangnya guys. Six-nya masih tidur. Oke, kita bangun. Go 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 go. Ah, bisa ayunan gini ya. Oke. Okay. Yah, apalagi nih. Gua terus kemana dong? Bisa gue dorong kah? Wah, ini pasti ada something nih guys. Tapi kayaknya gue salah ini deh. Entar. Oh, bisa manjat. Nah. Soalnya Six-nya tadi noleh ke atas. Oke. Okay. Udah lilin, kita save dulu. Hi. Kayunya bunyi. Oops. Oke. Okay.
Ups. Ini gue cuman nih. Oke. Jangan sampai ada suara. Oke. Dia harusnya nggak tahu sih. Dia harusnya nggak tahu sih. Dia harusnya nggak tahu. Dia harusnya nggak tahu. Dia harusnya nggak tahu. Oke, dia berdasarkan suara, guys ya. Oke, balik lu. Balik lu. Soalnya kita jalan itu nunggu dia ada suara. Ngapain dia nih? Dia masih ngeraba-raba. Kok dia masih nyari ya? Udah lu balik aja anjir. Nah, gitu kek. Ntar gua coba tungguin dulu dia. Dia ada bunyi-bunyi gitu nggak? Pas lagi dia ngebikin gitu. Tadi kemana lagi nih orang? Lu ngapain sih? Lu raba-raba di situ tapi. Balik woi. Udah lu kerja anjir. Kalau gua jalan di situ pasti bunyi, guys. Ya elah si kampret, balik lagi dong. Gua nggak bisa gerak sumpah. Ini gua nggak tahu kalau jalan di besi ini ada suaranya apa enggak. I see, ini puzzle. Gue yakin banget di saat buka ini kita harus cepet-cepet nih masuk ke dalam. Ntar gue dari sini deh. Oke. Bismillah. Anjir, deg-deg-deg gua. Oke. Ini kok banyak sepatu di sini? Curiga gua nih. Wah, shit. Banyak sepatu cuk, terus gue ini harus kemana? Ngeliatin sepatu itu kah?
firasat gue nggak enak sini. Wah kan, bener apa gue bilang. Oke. Shit, gue berarti harus lari ke sini baru ke ujung ya. Oke, karena di depan gue. Six. Duh, koper di situ lagi. Oke. Okay. Wih. Cier. Sumpah. Apa gue cari tempat safe? Oh nggak ada, oke. Berarti kita langsung sini. Weh. Lari cu. Duh, lari kemana nih? No, don't do that. No. Wah, kurcaci. Wah, kita diselamatkan kurcaci, guys. Wah, anjir. Ini disuruh ngapain lagi nih? Tempat safe nggak? Aduh, nggak ada lagi. Ini ada. Oke, ini harus didorong. Nggak bisa. Bisa didorong. Terus nih gimana nih? Ini kemana dong? Bentar. Ini apakah memancing si orang itu? Apa gimana? Karena ini kan boneka. Ini kan bunyi nih. Di sini apa? Gak bisa dilihat dong. Jadi kotak sini kan masih berat nih. Tuh kan kotaknya masih berat. Jadi maksudnya boneka ini diambil kali ya. Apa gimana dah? Entah. Oke, ini gua dorong ya. Thank you.
Tak, coba kita turun. Oh. Wait. Pelan-pelan guys jalannya. Oke, di ujung ada jalan. Satu-satunya what? Berarti gue naik situ kah? Apa gue bisa kesini? Sini bisa kah? Ini apa nih? Kayaknya nggak bisa deh. Kayak gue harus naik ke atas ini kayaknya. Terus gue buang boneka itu. Baru gue jalan ke sana. Oke, kita coba naik ya. Wah, ketahuan. Tadi gue nginjak kayu. Anjir lah. Gue tadi nginjak kayu, guys. Nice. Ini jatuh mana? Oh. Wah, hampir aja. Dia naik, cu. Dia naik kemana tuh? Duh, gimana caranya gua kesana? Ini gua jatuhin ya? Wait.
Lari. Lari. Oke. Duh, nggak bisa didorong nih. Oh, manjat. Oke. Okay, naik. Holy shit. Wah, di mana nih orang? Wah, anjir lah. Ini pasti muter kuas nanti loncat ke piano nih. Yakin gue. Duh, nih gue naik kemana nih? Wah, ini gue pusing banget, guys. Sumpah, apa gue naik ke buku-buku ini ya? Oh iya. Oke. Itu tuasnya. Berarti harus gua buang ke sana. Nih, harus gua buang sini nih. Duh, cara muternya gimana? Adalah, guys, mati ya gue. Salah jalan gue, anjir. Kocak, malah gue jatuhin. Tadi paling bener itu gue buang, guanya malah jatuh, anjir. Kocak.
Oke, bentar. Nih gue record udah 23 menit lebih nih, nggak tahu berapa deh jadinya. Oke. Take it easy. Duh. Susah banget sih ininya guys, sumpah. Kontrolnya. Gue dia ngeliat. Semoga dia ngeliat. Ya. Kau balik sana. Ya ininya hilang dong. Oh ini. Sumpah kontrolnya susah banget guys. Bukan ini ya? Oh, bukan ini, guys. Salah gua. Di mana ya? Ini terus gue buang kemana nih? X nggak bisa. Bukan juga. Semana guys ya?
bisa didorong. Ini kita harus mancing si orang itu. Oh, bisa naik ke atas. Ini gimana caranya ya? Entar coba. Oh, begitu. Wah. Harusnya gue tetap jalan jongkok. Anjir. Oh, untung ulangnya dari sini, guys. Eh, malah naik. Bentar, guys. Tunggu dia buka pintu, baru kita jalan pelan-pelan, guys. Oh. Duh, pianonya tuh. Mas, kita tarik. Oh, ini buat nutupin uap ya. Wah, ini udah 32 menit lebih, guys. Oke. Tak, gua cari safe dulu. Ada nggak? Ya, nggak ada safe, guys. Oke. Gila, tegang banget tadi, anjir. Wah, harus ditarik lagi. Oke. Oh, bentar. Aduh, ini ngaji terus dia. Dorong dulu. Ini gimana caranya nih? Astaga. Gua kira itu tombol. Bukan. Ternyata loncat biasa doang. Anjir lah. IQ gua emang kada-kada anjir. Eh, loncat six. Okay.
Wes. Oke. Tadi mana nih? Kaget gua. Tiba-tiba dia ada dong. Wah, sumpah nih orang. Ya. Nyangkut. Anjir. Jadi udah di sini aja. Ini. Gimana gimana nih? Gua tarik. Anjir, ini sumpah ini episode terlama sih. Serius. Bener kan harus ditarik. Gua pikir itu bakal anu dengan sendirinya. Bentar, bentar. Oke, kita loncat sini dulu. Oke, dia ya udah ke bawah. Ets. Let's. Let's. Oke. Okay. Oh, gua harus hafalin pola tangannya. Oke. It's. Wah, anjir, kok R2-nya nggak bisa nge-grab ya? Sumpah, bisa ngeselin sih. Oke. Tunggu dulu tangannya. Oke. Okay. Ih, bisa diambil ya? Gak bisa diambil. Nah, berarti kita harus narik yang sebelah sana lagi tuh. Bentar. Oke. Okay. Oke. Okay. Let's. Oke, gua tahu polanya. Gua tahu polanya. Gua naik dulu. Oke. Berarti agak ke kanan ya. Oke. Oke. Jumpan nih. Oke. Mampus kau. Tangannya putus, guys.
Wah, akhirnya selesai juga nih chapter. Gila 42 menit gue ini di stopwatch gue anjir hampir sejam. Ah gila sih, tapi nggak tahu ya ntar videonya kayaknya ada gue cut sih. Biar nggak terlalu lama gitu videonya. Wah anjir gila sih itu, sumpah itu mind blowing banget sih. Gue kira itu yang pintu yang di kanan itu kan gue kira tuh kita naik terus kita tarik gitu kan, ternyata nggak bisa gitu. Jadi tuh harus kita tuh nutup pintunya baru dia kebuka. Wah anjir sih. Gila gila gila. Oke. Ini six berlanjut ya. Oke. Ini harusnya ada lilin sih. Gue cari lilin dulu apa gimana ya? Ah, kayaknya videonya gue akhirin aja dulu sampai sini, guys. Oke. Mungkin untuk video Little Nightmare part kali ini gue akhirin dulu sampai sini nih. Videonya udah sekitar 40 menit lebih lah ya. Wah, gila anjir, gue bingung banget sih tadi itu. Gue nge-stuck tadi itu yang ngambil yang segitiga buat mutar narik piano itu gue lama banget di situ karena gue salah ambil, gue ngambil yang bulat. Gue juga nggak kepikiran gitu itu bentuknya segitiga anjir, gue nggak fokus banget tadi itu, tadi salah ambil terus berapa kali gagal juga tadi itu, sempat bingung gimana cara nggak distraknya dan ternyata harus nyalain TV dan itu kita nggak apa-apa lari gitu. Dan yang kedua tadi itu bingungnya yang pas terakhir melarikan diri yang dimana tadi itu bingung yang tangannya meraba-raba gitu guys, kita harus ngapain. Gue pikir langsung ngebuka pintu gitu kan terus kabur, ternyata enggak, kita disuruh nutup pintunya itu dan ternyata jerijinya itu bisa ditarik. Walaupun gue tadi sempat gagal berapa kali gitu lah ya, tapi mungkin videonya kayaknya gue cut sih karena gue lama banget di situ karena gue bingung banget harus ngapain. Gue mikirnya pintu yang terhalang jeruji kotak itu gue pikir ini bakal kita tuh kayak bertahan aja gitu ngindar-ngindarin pola tangannya terus dia karena pintunya nggak kuat nahan kan terus tuh langsung ketutup, ternyata nggak harus kita tarik gitu. Wah gila sih ini, gila tapi seru sih, seru walaupun gua hanya dak dik duk juga. Oke, jadi untuk video Little Nightmare gua akhirin dulu sampai sini guys. Jadi seperti biasa jangan lupa untuk like, comment, share teman-teman kalian, pastinya juga jangan lupa subscribe channel gua guys karena dengan subscribe itu kalian bisa bantu gua untuk lebih berkembang lagi di YouTube kedepannya. Jadi gua Ram Philip, see you in the next video, see ya.